Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Anak SD Channel, tempat belajar dan bersenang-senang. Oke teman-teman, hari ini ya kita akan unboxing dan review mainan lagi teman-teman. Kalau kemarin kita review Charizard teman-teman ya, dan keren banget itu. Nah sekarang kita akan review lagi Pokemon Electric teman-teman. Icon Pokemon, apa dia? Ini dia teman-teman, Pikachu. Mikro Brick Construction Series. Nah, kenapa aku pilih ini teman-teman? Pertama teman-teman ya, ini dia pakai outfit, jadi kayak baju warna coklat gitu teman-teman ya, dan juga pakai topi warna coklat, lucu banget. Dan dia lagi megang Pokeball nih teman-teman, lihat nih. Nah, dan juga teman-teman ini displaynya unik banget teman-teman ya. Ini ada kembang, nah ini ada rumput, terus ada batu gitu dan juga ada pohon. Jadi tampilannya bagus banget dan lucu banget teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada 3 varian untuk Pikachu sendiri teman-teman ya. Nanti insya Allah akan kita buka 3-3-nya ya. Oh ya BTW teman-teman, kalau kalian tertarik untuk membeli ini, kalian bisa klik di Tokopedia atau di Shopee teman-teman ya. Yaitu Kapten Mainan teman-teman. Nah ini dia Kapten Mainan. Nanti di linknya apa di deskripsi aku kasih linknya juga teman-teman ya, untuk pembelian ke sini Micro Brick ini teman-teman ya. Nah ini kita lihat kotaknya teman-teman. Nah ini ada petunjuk. Jadi ini adalah 100% non-toxic material. Jadi benar-benar aman nih materialnya teman-teman ya. Dan ini terdapat instruksi di dalamnya. Tapi untuk hati-hati ya, untuk anak di bawah 3 tahun tidak disarankan ya teman-teman ya, takutnya tertelan. Oke teman-teman, ini dia kotaknya. Dan langsung saja kita coba buka teman-teman ya, untuk mikrobiknya Elboyu. Oh jadi ini gini aja teman-teman ya. Jadi dia nggak pakai apa namanya, nggak pakai solasi. Tadi aku lihat. Oke teman-teman. Nah ini kita udah buka. Nah ini dalamnya teman-teman. Bentar. Oke pertama kita dapat partnya ini. Satu part. Ini part pertama ada 2. Oh ada displaynya teman-teman. Ini langsung displaynya langsung kita dapat ini. Ada 2 buntel. Dan juga oh habis teman-teman ya, instruksinya teman-teman ya, instruction instruksinya teman-teman. Nah ini instruksinya teman-teman ya, Micro Brick Construction Series. Oke teman-teman, ini dia instruksinya, kita lihat dulu. Oke berarti kita disuruh bangun displaynya dulu kayaknya teman-teman ya. Ini ada batunya dulu teman-teman, baru pohonnya ini. Oke berarti ini kayaknya teman-teman ya, ini ya dia. Oke teman-teman, kita akan coba bikin teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bikin Pikachu-nya.
Baiklah teman-teman, untuk Pikachu-nya sudah jadi. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini keren banget teman-teman. Jadi ada banyak detail banget ya untuk display-nya di sini. Kayak ini ada kembangnya teman-teman. Ini ada apa namanya? Kayak ada apa nih ya? Kayak ada gendang atau batunya nih ya. Batu kecil. Nah, terus ini ada tanamannya, ada rumputnya. Ini ada batu besarnya teman-teman ya. Oh, terus ini ada batu kecilnya lagi. Nah, ini ada pohonnya teman-teman. Ini lucu banget asli. Pada pohonnya lucu banget. Dan juga ada pokeball-nya sini teman-teman. Jadi dia pegang pokeball ya teman-teman ya. Karena memang Pikachu tuh enggak pernah mau masuk pokeball. Dan ada topinya sini teman-teman. Tuh lihat tuh. Wah, keren lah teman-teman ya. Ini penampakan dari samping, dari belakang. Jadi ini bagus banget sih. Untuk bahannya tidak berbahaya sesuai dengan itu teman-teman ya, keterangan di kotaknya. Dan juga dijauhkan untuk anak 3 tahun ke bawah atau oke. Teman-teman ya, kalau bisa ya dijauhkan ya, takutnya nanti ketelan sama mereka. Itu. Oke lah teman-teman, ini dia. Ya teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan BTW, jika kalian ingin mainan seperti ini teman-teman ya, tidak minat main dengan mainan seperti ini, kalian bisa kunjungi toko Kapten Mainan teman-teman ya. Linknya ada di bawah, aku kasih di deskripsi. Nah, di sana banyak banget teman-teman mainan. Jadi tidak cuma Pikachu ini aja teman-teman. Jadi nanti banyak banget Pokemon kayak Gyarados, Charizard. Tapi dia bentuknya dalam bentuk brick ini teman-teman ya. Dan mereka itu adalah trusted seller teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk transaksi dengan mereka. Oke. Baik teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya. 3M, memakai masker, terus menjauhi kerumunan, sama apa namanya, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan teman-teman ya. Dan habis kalian berpergian dari luar, jangan lupa untuk cuci tangan. Oke. Sekian dulu untuk video hari ini teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di next video. Bye-bye, salam SD. Detailnya teman-teman, habisnya aku kasih lihat detailnya ya. Oke, okay? Bye-bye.